Hello, welcome back to channel Abang Nazhan again. Right, so kita panggil tim kita yang ada malam ni. Seperti dijanjikan, kita ada Rick, kita ada Iwan, kita ada Hakim, kita ada Intan, kita ada Lia, kita ada Alia dan kita ada Ika. Alright, jadi malam ni kita berkolaborasi dengan Daus. So ni ada antara Istana Lukut, apa yang menarik untuk paranormal minggu ni. Jadi kita panggil Daus. Daus boleh join. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni guys, alhamdulillah lama kita tak berkolaborasi untuk hunting. Jadi malam ni kita ada live dan juga recording . Alright, so guys, lokasi kita malam ni adalah di kawasan tapak Istana Kota Lukut. Tapak Istana Kota Lukut, di mana di sini dipercayai adanya sebuah istana dan ada sejarah-sejarah yang kejap lagi kita akan ceritakan. Dan kita boleh tengok kat sini peninggalan-peninggalan sejarah yang pernah ada kat sini, macam kubur dan juga kawasan-kawasan yang boleh dikatakan agak penting pada waktu tersebut. Dan masih lagi ada tapak istana yang sekejap lagi kita akan masuk dan saya akan tunjuk kepada korang masa eksplorasi kita dekat dalam nanti. Dan insyaAllah mudah-mudahan malam ni kita punya urusan dipermudahkan oleh Allah SWT dan kita semua di dalam perlindungan Allah SWT, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. So tanpa basa-basi kita teruslah. Bukan, tanpa mau masa ke basi. Alright, so jadi malam ni kita tak sabar, kita akan bawa Alia buat kali pertama dalam paranormal. Dan untuk yang semalam punya kes tu, am harap kita lupakan, am tak nak sabut-sabut kan, tak sabut. Jadi boleh semua ? Let's get started. Hold dia, hold dia. Bagi dia situ. Leg, leg. Hold situ. Hold situ. Jangan bagi dia gerak. So guys, kalau korang boleh tengok kat sini kan. Kan ada cakap kan, duduk kan. Kalau korang boleh ada cakap dah, ada dah. Ada cakap dah. Dah sejak dah tu. Raja, perigi raja. Perigi beracun. Pola. Ika, hutan ni ka. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada korang. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada korang. Sumpah ni. Bukan nak marah-marah, suka tu duduk je Ika. Dah lewat malam lah, pukul 1 dah. Bukan yang nak marah-marah, tak marah-marah tapi yang nak cepat. Aku buat apa dah? Kaki aku naik angin, bising. Kalau yang marah, cakap yang marah terlebih. Itu kawasan teritori saya. Betul. Jadi, betul Daus. Am dah cakap dah, hari ni Daus hit. Yang budak-budak lain jangan ikut. Make sure seorang dua tempat. Dua tempat. Semua kat sana. Jangan base suruh rakam. Base semua kat sana. Aku boleh pegang je. So dekat kawasan base adalah di bawah tanggungan am. Bila masuk kat sana, di bawah tanggungan saya. Bila dah masuk sana, jadi waktu tu memang saya kena kontrol. So okay guys, kita akan pacak sini dulu dan kita akan mulakan paranormal kita malam ni dengan bacaan doa. Mula kita masuk ke dalam guys. Akhir pun boleh consider baru sebab dia jarang ikut saya hunting live. Kau jarang ikut aku hunting live. Selalunya kalau hunting live kau dekat base. Hai. Aku menakut. Eh, agak sikit. Tempat-tempat macam ni tempat-tempat akulah Daud. Kau jangan nak Kim, mulut kau. Ya, mulut aku. Mulut kau Kim. Jangan sembang Kim. Kau nak masuk tempat dia. Bukan sembang. Dia cerita. Apa dia? Jangan Kim. Apa dia Kim? Cakap besar. Apa dia cakap? Akhir cakap apa? Dia kata Akhir tak pernah ikut Daud. Lepas tu? Ha. Banyak kali pergi. Dia cakap apa? Dia terpaling berani. So guys, so malam ni yang ada untuk kita masuk hunting, Intan, Alia, Hakim dan juga Ab untuk tolong. Korang semua ingat malam ni lokasi kita di kawasan istana. Tolong jaga mulut guys. So, alright guys. Selamat. Kita akan mulakan paranormal kita. Betul-betul lah kita nak start dah ni. Kim. Okay, yang mana yang ada dekat base? Kita sama-sama kita akan mulakan paranormal kita malam ni dengan bacaan suratul Fatihah dan juga doa. Mudah-mudahan malam ni perjalanan kita dipermudahkan dan juga diberi perlindungan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh ku. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat. Syai'ilillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, sekarang kita berada di base. So ada tim-tim yang Ika. Saya tak tahu Ika gimana. Rik tengah kejar dia. Aduh, buat apa? Dia nak ikut. Alah. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اوكي balik kah dari tadi lagi balik ya Allah ya Rabbi. Woi balik jom tolonglah kita nak start parah ni. Woi balik ada cakap tadi kan, simple je balik cakap dah 3 kali sudahlah. Hai pagi ada orang toki ah. Aduh, aku seorang dia lah. Orang bawa toki. 2-3 kali cakap sudahlah kan, bagi cakap banyak kali. Mana? Tak nampak lu. 2-3 kali cakap sudahlah kan, bagi cakap banyak kali. Ada benda bunyi apa belakang? Ikan kau ni kenapa? Kau kenapa? Kan ambil kat sini. Ikut sangat mood kau lah. Kau duduk. Nak tunggu sampai dua orang tu marah baru nak ni. Lagi dia pergi ke Am. Kau ni payah. Banyak aku nak ikut. Sibuk nak ajak perempuan tu. Dah tu kot sebelum ni kau dah pernah kan? Maksudnya dia nangis kan? Mengada nangis. Dah tu kau tak nak nangis? Apa bansin dia bawa? Nangis-nangis. Dah dia duduk. Dah. Situ. So right guys. Walkie-talkie dengar tak? Retas walkie-talkie bahaya ni. Hello? Walkie-talkie dengar tak? Hello. Walkie-talkie dengar tak? Hello. Dengar. Walkie-talkie siapa? Dengar. Respon lain kali respon. Dengar tak? Baru dapat respon. Ika ada kat situ tak? Tak ada Ika kat situ tak? Ada. Okey, make sure jaga Ika. Make sure semua ada dekat base ah. Am, tak berilek je. Am sama je. Ai tak marah. Ai kata jangan ikut. Ai kata duduk kat base. Aku nak ikut. Nak dengar Hakim. Ya Allah ya Tuhanku. Mencabarnya aku malam ni. Daud boleh tak tukar Alia tu? Nampak. Okey, ai nak ambil satu round dulu. Nanti Daud decide nak ke tak nak. Dan gong kau dah guys. Kau cakap. Sibuk nak ikutlah. Apa nak kerja aku? Sabar. Lampu tu kau. Lampu tu. Kawal emosi kau. Lampu tak cukup kuat. Kawal emosi kau. Ada backup lampu ah. Ada satu ni. Apa ni? Thank you. Kawal emosi. Kawal emosi. Lampu aku. Okey guys, kita fokus balik kan ya. Kita fokus balik. Tadi aku ada benda nak tunjuk benda lain ni. Kang, kenapa aku datang sampai kat tengah-tengah? Aku nak tunjuk benda lain tadi. Bes, ada lampu tak? Macam apa pakai. Nampaklah. Nampaklah ni bes. Ada lampu tak macam ni? Sebab lampu ni dah nak habis bateri. So, right guys. Nampak. Kita mulakan penceritaan kita balik. Okey, fokus. Alright guys. Okey gang, korang fokus guys ah. Kita akan mulakan penceritaan kita balik untuk saya ceritakan kisah dan juga tragedi yang pernah berlaku di kawasan Istana Kota Lukut ni guys. Jadi, cerita dah agak panjang dan saya akan tunjukkan kepada korang satu-satu. Sebab tu saya minta untuk korang semua fokus, sebab di sini memang masih lagi ada sisa-sisa peninggalan sejarah yang masih lagi ada di sini. So, jadi guys. Alright, saya akan tunjuk pada Wan. Kejap guys. First time ke dah datang sini? Saya dah kali kedua. Ni kali kedua. Itu dah kat sini. Kenapa? Okey guys. Audio and visual okey ke? Kenapa? Audio and visual masih okey lagi ke? Apa dia? Okey ke? Kebijak apa? Kenapa tu? Pakai kasut lah. Ada kasut tak? Sepatutnya kena pakai kasut. Kenapa? Okey, ada kasut ke? Kasut dia tak ada kasut, dia pakai slipper. Takut ada benda tajam ni. Jenos. Kita gerak dulu. Okay. Kameraman ada. Tak. Dia cakap dekat lah. Apa yang kau nak ni? Kita tengok. Bis masuk. Standby tukar lampu boleh tak? Ada kakak, siapa ambil lampu? Ada lampu tak? Nak lampu je nak? Bis masuk. Boleh tak siapa-siapa minta tolong monitor saya punya live? Kalau lag terus bagi tahu lag. Kalau tak lag bagi tahu tak lag.
So far okey, tadi cuma ada start-start sikit je. Tapi still lagi okey, still lagi okey. Dia lag-lag manja-manja je ni. Suruh Rik pas lampu. Kenapa aku bercakap tak keluar suara? Aku tekan yang mana? Tekan bawah. Tak banyak ni. Mengadalah. So guys, apa yang korang boleh tengok di kiri dan juga di kanan saya, di sini adalah benteng guys, benteng yang mana diorang menggali lubang, katanya lebih dalam guys. Sebab apa yang korang tengok sekarang ni guys, dulu lagi dalam. Sekarang ni mungkin ada tanah yang tertimbus, jadi dia dah nampak macam tak berapa nak dalam. Daus lag. Lag lagi tak? Lag lagi tak? Oh, lambat sampai. So guys, okay, di sini, di kiri dan juga di kanan saya, okay dah, okay dah, dia ada, ini adalah kubu pertahanan guys, di mana mereka mengorek lubang ni sehingga tidak ada siapa-siapa pun yang dapat melepasi ke kubu pertahanan ni guys. Kalau korang tengok, ini adalah kawasan luar daripada istana dan sini adalah kubu, kubu istana tu. Jadi diorang mengorek kubu ni, katanya dulu lagi dalam tau. Dulu lagi dalam, tapi sekarang ni bila dah lama-lama, tanah dah makin tertimbus. Jadi itu yang nampak macam dah tak berapa nak dalam. Tapi orang kat sini kata dulu kawasan lubang ni ataupun ada yang diorang korek macam parit ni, dia lagi kubu. Lagi dalam. Tak nak bagi orang ni lagi atas. Dalam. Dan benteng-benteng ni, benteng kubu pertahanan ni, kalau korang tengok mereka gunakan putih kulit telur guys lah. Diorang menggunakan putih kulit telur untuk membuat benteng. Diorang menggunakan putih kulit telur. Baru slack. Kawasan ni ke tu? Untuk membina benteng ni guys. Okay, steady. Telur? Putih kulit telur. Diorang menggunakan putih kulit telur. Pecah eh? Mencantumkan batu-batu ni. Dia buat simen. Dia macam batu biasa kan? Dia buat simen. Dia pakai batu biasa, tapi nak cantum benda ni, nak cantum batu ni, diorang pakai putih kulit telur. Bagi melekat lah. Bagi melekat. Putih kulit telur. Yang pakai banyak telur. Korang bayangkan lah benteng ni besar mana. Sampai ke depan sana. Jadi maknanya kenapa berapa dia? Juta. Tak kenapa dia? Berapa juta telur saya tak tahu yang diorang guna. Tapi kalau dah kata istana, mana istana dia? Okey, ni kawasan. Ni kawasan dia. Kawasan istana ni. Lia, cepat sikit. Okey guys, dah tak lag kan? Dah tak lag kan? Bulan penuh dah. Ha? Bulan penuh. Bukan bulan penuh ni. So mana istana tu? Okey. Dalam ni. Kalau korang tengok ni atas bukit ni. Atas bukit ni dulu adalah istana guys lah. Atas bukit ni adalah istana. Kota Lukut. Ni. Atas bukit ni adalah kawasan istana guys. Tapi guys, kawasan istana ni rebah disebabkan dibakar oleh lag lagi tak? Tak lag dah. Okey. Tak. So okey guys, di sini adalah kawasan istana dia kan. So memang tapak istana ni berada di kawasan sini. Macam mana boleh pecah? Tempat ni kalau kata istana kan, ni si ada kan bekas-bekas dia. Alright, pada suatu pagi, lebih kurang pada bulan September tahun 1834, satu kejadian tragis dan menyedihkan telah berlaku apabila para pemberontak di kalangan orang Cina telah menyerang istana Raja Busu di Kota Lukut ini. Mereka telah menyusun serangan dengan rapi tanpa diketahui oleh sesiapa di kalangan orang Melayu ketika itu. Para pemberontak ini telah berjaya membunuh para pengawal di sekitar kota dan kemudian mereka mengepung istana Raja Busu. Dengan dipenuhi perasaan marah, mereka menjerit dan menuntut supaya Raja Busu keluar daripada kawasan istana. Walau bagaimanapun, Raja Busu telah membalas kata-kata pemberontak ini dengan kata-kata yang sangat sensitif sehingga para pemberontak ini menjadi sangat marah. Dan akibatnya, para pemberontak Cina ini telah menyerang dan membakar istana dan rumah Melayu berdekatan dengan beratus-ratus orang Melayu yang dirompak dan juga dibunuh. Para pemberontak dari kalangan pelumbung Cina ini telah membunuh mereka dengan kejam, termasuk Raja Busu sendiri, isteri dan anak-anak mereka. Dan dipercayai semasa Raja Busu melawan dan keluarganya cuba untuk menyelamatkan diri, mereka telah ditangkap dan telah dicampakkan ke dalam api istana yang mereka sedang bakar. Adalah dipercayai hasil rompakan yang diperoleh dari istana Raja Busu. Itu pun sibuk nak ucap. Masalah tu dia. Tak kisah pasal kau pun. I don't care. Mampus semua orang. Jadi, korang bayangkan guys, dia bila kita berada dekat sini, korang rasa tak? Dia perasaan itu bercampur bau tau. Perasaan takut dan pada waktu yang sama saya bila saya tahu pasal sejarah kisah ni, dia rasa satu perasaan yang sedih lagi. Sedih dan juga sayu. Sebab Raja Busu dan anak Raja Busu dan keluarga dia
telah ditamatkan riwayat dengan dilemparkan ke dalam api. Diorang, yang mana api tu bakar istana lah. Dia bakar hidup-hidup. Diorang bakar hidup-hidup. Okay, hidup-hidup. Dekat sini, di kawasan istana ni. So kawasan istana ni adalah kawasan yang dibakar tu. So jadi, kalau Dau cakap ni kawasan istana, bekas dia pun semua dibuang. Tapak dia still lagi ada. Tapak dia ada. Jagi saya tunjuk. Ada ada dua perigi. Okey, dua perigi. Ada dua perigi kat bawah. Okey. So sini kawasan istana. So sini kawasan istana. So bekas ni memang tak ada langsung ni, nampak macam hutan biasa. Macam batu-batu ni, macam batu sikit-sikit. Ha? Macam pagar. 1834, 1835. Lama dah tu. Lama. Jadi maknanya mungkin ada tapak tapi dah ditimbus dengan tanah ni lah. Ha, dah ditimbus dengan tanah. Semula jadi, semula jadi eh? Semula jadi. Ha? Semula jadi kan? Ha. Tak ada orang tambus semua kan? Tak ada, tak ada. Okey. Ha, okey, macam kat Ika ni. Kak, Ika panggil. Ha. Oh, tekan, ini tekan. Saya bawa diorang untuk melawat kawasan sejarah ni. Sabar, okay, guys. Sabar. Love you. Sabar guys. Kejap lagi kita suruh. Cuba tidur dah sendiri. Ambil yang dia punya ni pun tak? Ini nanti masuk landa turun. Mic tu aku sen. Tak ada singkau lah. So ni ada satu perigi guys. Dia ada dua perigi kat sini. Satu perigi ataupun kolam mandi. Dia kolam mandi. Ini kolam mandi. Ni kolam mandi kepada raja dan juga Naika dah. Oh, tengah family diraja lah. Ini dah kolam mandi kerabat diraja pada waktu itu. Kalau diorang nak datang mandi, so diorang akan datang ke kolah ni. So di sini ada kolah mandi. Eh? Di sini ada kolah mandi. Kira ini tandas kan? Ni kolah mandi. Diorang mandi public ke? Kolam mandi. Dulu sini kawasan tertutup. Oh. Ha. Kecil kolam mandi dia. Macam tak berenang. So kira macam tempat mandi ni kira tutup lah. Ha. Dia ada bumbung semua ni. Ini kolam mandi. Dia public je. Ada lah. Ada. Dia, kita jangan tengok pembinaan sekarang ni sama macam dulu. Ini adalah rangka dia saja ataupun bekas dia. Okey. Bekas tapak ataupun tapak kolam mandi. Ha, yalah. Mungkin dulu lain. Cantik kan? Mungkin dulu lain guys. Cantik ke kan? Kita tahu tempat dia cantik kan? Dulu ni mesti cantik ni. Cantik zaman dulu lain kan dengan sekarang. Kita ni moden. Ya Allah. Oh, sembah. So guys, kejap lagi saya akan bawa korang pergi ke kawasan Perigi Beracun. Di mana kawasan Perigi Beracun tu adalah kawasan tempat hukuman di mana tahanan-tahanan istana akan diseksa ataupun dibunuh di kawasan Perigi Beracun tu guys. Jauh ke tempat turun tadi? Kita jalan slow je. Kita ambil feel dan kita tengok guys kawasan. Kanan ke kiri kan? Lupa dah. Ha? Kanan kiri? Diam. Banyak lorong. Kita kena... Okay. Alright. Kalau kat kawasan Para, kita kena kurangkan bercakap sebab kadang-kadang ada bunyi. Kadang-kadang ada bunyi. Ada benda. Pertama ni tu. Okey. Ada dah tak? Bisa dah am. Okey guys. Terus. Tu. Terus. Di sini dia orang ceritakan balik di mana tapak istana. So Raja Jumaat telah membina istana di tengah-tengah kota untuk puterinya yang bernama Raja Wok. Saiz istana agak besar berdasarkan keluasan kota dan kesan-kesan peninggalannya. Di hadapan istana pula terdapat sebuah kawasan lapang yang digunakan untuk bermain sepak raga. Sebahagian daripada batu alas tiang istana masih boleh dilihat dan berada dalam kawasan. Kat sini pun macam ada something lah. Ada bunyi-bunyi sikit lah. 40 buah batu alas tiang yang masih tertanam di tempat istana. Ada bunyi apa? Ada bunyi macam besi, lepas tu bunyi-bunyi ranting. Kejap. Ada yang sini? Sini. Eh, muntah. Ya, bagi dia ruang. Dia nak muntah tu. Ada suara. Oh, ada. Mengada kan muntah-muntah. Oh, salah. Tak, kalau bunyi tu macam dekat kan? So, ni dia satu jauh lagi kolah air kan? Bunyi dekat jauh. Ada satu lagi kolah air. Jauh. Tu, Ali yang muntah. Muntah. Dia kalau takut sangat macam tu lah. Dia memang macam tu. Dia memang muntah tepi tu. Am, okey tak tu am? Sekejap, Ali tak okey tu. Sekejap. Ali okey tak? Masih tu. Sebab tadi dia lemah tadi. Okey, jauhlah sikit. Aku dah cakap dia lah, jangan ni. Astaghfirullahaladzim. Eh, aku dengar. Aku boleh diam tak? Alia nak muntah lah. Tak payahlah tengku. Alia, jom kotlah semangat sikit je. Eh, biar ada air. Nak air tak? Okey tak? Sekali. Okey tak? Nangis.
Dengar. Bunyi apa? Kejap. Ya ma'asyar al-jin, hadirkan diri kalian. Ya ma'asyar al-jin, hadirkan diri kalian. Bunyi Daus, bunyi. Bunyi lagu. Allah, sana sana. Allah Akbar. Allah, sana sana. Daus, ada orang ke Daus? Rapat. Tak, Daus ada orang ke? La ilaha illallah wa rahmatullah. Allah, sana sana. Ini ada teruk tu. Allah. Ha, macam bunyi gamilan. Eh, Intan, tolong tengok dia. Macam bunyi gamilan. Oh, sana sana. Allah. Kalau korang dengar betul-betul, guys. Okay. Kita cuba, geng. Kita cuba. Okey, tengok talent yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Aina matakunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirkan diri kalian, perlihatkan diri kalian. Munculkan apa saja yang ada di sini. Hadirkan diri kalian, perbunyikan apa-apa saja yang ada di sini. Hadir. Allah. Ada bunyi, macam ada bunyi gamelan. Allah. Guys, korang kalau korang pakai earphone, korang akan dengar, geng. Bunyi apa? Bunyi macam pistol lah. Macam-macam pistol. Macam ada bunyi pistol, macam ada bunyi tembak. Semua ada, weh. Bunyi perang, betul. Lagi! Jikalau kalian ada di sini, perbunyikan lagi, Yajin! Jikalau kalian ada di sini, perlihatkan diri kalian! Pergi dah, duduk dah. Perlihatkan lagi. Perbunyikan lagi. Ya Allah. Ah, makin okey je tu. Alia ni. Macam dah tak bersih lagi. Sabar. Hadirkan lagi. Dekat sini ada orang bersiul lah. Ada kat atas sana lah. Eh, Daus, kat tempat base ada orang bersiul. Okay. Kat sana ada siapa? Bunyi siapa? Doang, baca doa. Berapa orang? Baca doa, banyakkan salawat. Ingat Allah, zikir. Dekat base tu, tempat tu dah pelindung, dah lindung dah. Jaga mulut. Sebab tu saya kata, Still ada lah masalahnya. Budak-budak ni dah takut lah ni. Takut. Hakim ni kan takut. Diam. Oi, Dengar. Berapa ni? Dekat bis, berapa orang? Belakang ni ada? Aduh. Dengar pada sini. Nak pergi juga ke? Belah sana pun ada, Ros. Belah sana pun ada, Ros. Ros! Dengar pada sini, Yui. Lagi! Allah. Berbunyikan lagi! Tak ilah. Okey. Zikir. Zikir. Allah, ikut. Allah. Berbunyikan lagi! Allah, masalah saya dengan Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik zikir pelindung. Zikir. Depan belakang semua ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar. Allah. Tahu sebelah belakang tadi ada tu. Aduh. Mika. Pasti dengar belakang kanan. Nangis pula ni. Aduh. Pandang belakang kanan. Ada belakang tu. Ada yang bunyi. Allah salli. Dah lagi tu empat orang je gila. Adik kalian ni. Apa dia tu? Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ni bunyi kuat tu gendang tau. Macam ada kunyi. Jangan cabut sangat bu, Kim. Am suruh diam, Vicky. Suruh diam, Vicky. Ah, Mika dengar suara lah kat telinga dia. Macam ada orang jerit ke? Allah. Orang jerit. Dia silap ke? Mika dengar orang bersiul lah. Kau tak boleh. Sangat dengar. Tapi kita... Dah, dah. Wah, asal. Wah, asal. Bawa geng-geng praktikal dulu, Sai. Okey, korang. Okey, mindset korang eh. Kalau korang dengar benda apa-apa, jangan tegur. Jangan tegur. Jangan sebab tegur. Kita memang datang kat tempat dia. Ya. Bila kita datang kat tempat dia, kalau kita tak ada benda tu, tak jadi. Kita buat parah. Kita buat parah cari hantu. Kalau kita datang nak cari hantu, tapi kita tak nak jumpa hantu. Dia jadi jap, pisang kejap. Nak buat parah, nak cari hantu, tapi tak nak tengok hantu. Dah. So, dia jadi macam agak-agak. Agak pisang sikit kat situ. Dengar. Belakang ni. Wah! La ilaha illallah. Siapa tengah hutan ni? Ya Allah. Allah. Allah salli salli Muhammad. 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 Lagi! Allah salli salli Muhammad. Berbunyikan lagi! Allah salli salli Muhammad. Allah salli salli Muhammad. Allah salli salli Muhammad. Kat belakang, kat belakang. Allah salli salli Muhammad. Okey. Okey, Intan. Alia okey? Okey ke? Intan Alia okey ke? Okey. Tak apa-apa. Kita slow down sikit guys. Kita punya permainan. Saya guys sebab bila dengar... Sorry ya, saya tak boleh dengar benda itu. Bila saya dengar benda itu dia jadi... Tak tahu, bila tiba-tiba dia jadi emosi. Dia jadi emosi. Kenapa? Kenapa? Burung. Itu burung. Astagfirullahaladzim. Perbunyikan lagi. Oh. Jikalau kalian ada di sini, perbunyikan lagi. Okey. Kita akan stand dulu sekejap kat sini. Dan kita akan fokus... pendengaran dan juga penglihatan kita. Oh. Kalau kata benda ni ada, fokus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah. Panggil dia main ke depan kita lah. Duduk depan kita. Oi Kim! Apa benda siap mulut kau? Hakim tolonglah Kim. Dia main jauh-jauh muzik. Hakim dah lah Kim. Kejap. Kasar tak sebo lagi ni jap. Belakang kiri kanan dengar? Belakang kiri kanan tu. Allah SWT. Allah. Lailah. Tu kat mulut dia ada tisu. Allah. Ada dekat mulut aku. Sebab tu aku cakap aku emosi. Okey. Tenten lain semua okey ke? Okey. Tenten lain semua okey. Okey. Okey, am okey. Okey. Kim, tolong Kim, kau jaga mulut kau Kim. Jaga mulut kau. Main jauh-jauh main depan ah. Kim, janganlah. Dah, tak gaduh. Hakim, stop. Tak la ilaha illallah belakang ni. Suara jauh Daus. Suara jauh. Betul. Kalau jauh maksudnya Allah, kata Muhammad Allah. Allahu la ilaha wa hayyu qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu. Lagi? Aduh, ikan ni dekat. Assalamualaikum. Ada ikan lagi. Ikan dia tadi nangis tu. Am jangan jauh am. Jangan jauh. Dengar suara. Am dengar suara macam ni. Jangan jauh am. Dengar tak Daus? Dengar tak? Allah. Tapi masalah dia kena silat tu dengar bunyi pada sini. Allah Hasan. Allah. Am. Hey! Jangan.
Suara apa dah? Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ikat. Astaghfirullahaladzim. Dengar belakang dah. Weh, dengar macam ada bunyi orang bersilat weh. Dengar belakang, dengar. Dengar macam ada bunyi, dengar macam bunyi orang bersilat. Dengar. Weh, dengar macam ada bunyi orang bersilat weh. Dengar macam bunyi orang bersilat. Dengar suara macam orang bersilat. Betul. Betul-betul. Okey. Siapa kalian? Okey, Aika. Okey. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa kalian? Allah. Okey. Allah. Cahaya bangunan. Okey. Alright. Sekarang tempat ni dah respon, geng. Saya akan bawa diorang untuk pergi ke Perigi Beracun, guys. Okey, Perigi Beracun ni kita sama-sama bacakan Al-Fatihah banyak-banyak, geng. Zikir banyak-banyak. Sebab diorang cakap di antara tempat antarapun tempat hotspot yang kat sini, di antara salah satunya adalah Perigi Beracun, guys. Salah satunya Perigi Beracun. Woi, datanglah sini. Allah. Woi, Kim. Allah. Hakim. Kau main jauh-jauh apa? Hakim. Woi. Hakim. Kau boleh tak boleh, Kim? Kalau kau tak boleh, kau gerak, Kim, balik base. Hakim, kalau kau tak okey, kau gerak balik base. Oh, salah. Kalau kau tak okey, kau gerak balik base. Mana Hakim? Hakim mana Hakim? Jaga emosi masing-masing lah. Tak pergi apa serabut. Kau ni kena juga, Hakim. Okey tak okey? Aku tak nak doa. Okey tak okey? Kalau kau stay juga, kena juga, Hakim. Kau kena, Hakim. Kau kena punya. Saya cakap aku, Hakim. Kalau mulut kau berterusan macam ni, Kim, mesti kau kena macam ni. Kalau mulut kau berterusan macam ni, Kim, mesti kau kena macam ni. Betul-betul kau nak main, boleh, Kim. Kita main, Kim. Kalau kau nak main, betul-betul kita main, Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh, بسم الله الرحمن الرحيم. Tak boleh. Am kalau emosi, am emosi. Jangan emosi, semua jangan emosi. Relax. Cukup. Korang jangan emosi. كفاك ربك كم يكفيك وكيف تنكف كافها كفاك ربك كم يكفيك وكيف تنكف كافها Ya kawkaban kana yahki kawkab al-falak. Hadirkan diri kalian. Ya sawku intan ni lah. Kenapa? Kusinakan kau dalam cahaya. Cahaya nur Allah, nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirkan diri kalian. Allah. Korang dengar tak ni? Kau dah terus ni. Respon sikit, Am. Hadir. La ilah nama betul dah. Suaranya kuat. La ilah. Ali okey tak? Kalau Ali tak okey, balik base. Okey tak? Kenapa? Dia panggil nama aku. Kalau Ali tak okey, balik base. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه فاتح لما أغلق والقاطم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كيف أم kalau dia tak okey bagi dia balik. Am bawa tak apa. Ha am bawa Am okey tak okey tak dengar mak atas. Am bawa tak apa. Daud tak boleh lagi lah tak boleh. Hasbi Allah. Apa kita kau stesen. Ha okey.
Stay sini eh. Tak apa, tak apa. Kalau tak okey jangan teruskan. Tak, kalau itu okey. Dah muntah dah ni, dah muntah ni. Ada saya balik. Nak balik tak? Ada air jin bawa ni. Subhanallah. Eh, tak apa, itu kau orang. Itu siapa volunteer. Darah ke? Darah ke? Stick. Kalau tak okey jangan teruskan. Jangan paksa. Dah tarik nafas, tarik nafas dulu. Jangan bagi dia ruang, bagi dia ruang nafas. Phone dulu respon. Kita ada dengan macam-macam kat telinga dia ni. Okey, tak apa. Saya bawa habis. Jangan kacau aku. Tak apa, tak apa. Aku sini dulu. Jangan emosi, jangan ikut rentak sangat. Duduk. Duduk, Akin. Akin duduk sini. Meh. Meh, meh, meh. Ayuh, kau. Ayuh, kau. Boleh. Kalau tak boleh jangan paksa. Duduk meja. Alia, am bagi tahu siap-siap eh. Daus nak buka ni apa semua ni, kan nanti lagi teruk ni. Kita datang buat paranormal, dah lama tak buat paranormal ni. Boleh. Am tak nak susahkan talent ke siapa. Kalau nak balik, talent balik. Am tak nak push talent ah. Apa dia? Tak dengar. Alia, ni betul-betul ni am tak nak push eh. Jangan cuba. Jangan push kalau tak boleh. Jangan push kalau tak boleh. Benda ni kita nak willingly. Talent-talent untuk masuk. Am tak nak Akin ikut sekali boleh, sebab sagi ada Ika kat sana lah, apalah, drama lah, am tak nak. Ha, am nak hantar dengan selamat. Kalau you nak balik, am hantar terus. Akin duduk sini. Okay. Tak apa, am tak nak drama-drama, buta-buta semua tak nak. Kita penat ni, pukul apa dah? Pukul apa sekarang? Dua, ha? Dua dah. So kalau you tak okey, jangan push. Am tak nak push you. Serius. Tak, ada. Lah, ilah, Allah. Weh, diam lah! Dah, Akin. Am cakap tak payah marah dia. Baca, salawat, zikir pelindung. Am dulu pernah marah kan? Am dulu pernah mengamuk. Lepas tu kena bukan-bukan. Dah, jangan emosi. Okay, kawal emosi kau, okay. Kita tak ada Akin, please, Akin. Alia tengah daripada macam ni. Tak, Akin. You yang start, Akin dah. Daripada kau mengamuk macam ni, baik kau berzikir. Lah, Allah. Lah, baik kau zikir, Akin. Allah, Allah. Okay, kalau Alia tak nak, am bawa Alia. Alia, okay. Betul. Ni betul-betul ni. Kita nak masuk dalam lagi ni. Ya, Alia, cuba. Am tak nak push orang ni, serius. Sagi am kena push lah. Cakap am ni semua tak nak. Ya, am. Okey, ada cuba, ada cuba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab benda ni keluar. Ya, yeah, kita nak settle ni. Ha. Alia ni buat gelombang tinggi. Ya, yeah, kuat sangat. Dia takut. Alia bila terlampau takut dia ni. Sebab dia terlampau takut, jadi yeah, gelombang tinggi. Dia kuat jalan dia ni. Alia, kalau tak okey, jangan. Jangan. Alia cuba. Sebab kita tak boleh nak berhenti lama. Ya, yeah. Tak boleh berhenti macam ni. Kita kena cari lagi dia. Kalau nak balik, kalau kata nak game ada. Kalau nak balik, Am kena bawa balik. Kita kena tutup betul balik. Betul lah, Am tak nak push. Betul. Ada orang lagi boleh tolong. Tak, you serius ni? Boleh ke tak boleh ni? Betul lah, kita tak nak berhenti dah ni. Ha, kalau tak boleh ni, Am kena bawa je. Kita tak boleh lah. Okey, okey. Tempat muntah tu. Jangan pijak. Okey tak? Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Guys, korang kena faham guys. Alia ni dia baru first time tau ikut. Alia first time, ya betul. Alia first time. Dia baru first time ikut para. Jadi biasa kan. Subhanallah. La ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Okey, semua dah okey. Okey tak? Okey. Guys, come on geng. Tak nak berhenti dah eh. Ni last eh, tak nak berhenti eh. Kalau tidak am bawa tarik terus. Alright, balik. Geng, come on guys. Betul eh? Okay. Kalau teruk sangat berarti saya terus bawa balik. Okay. Tak bunyi dah. Sekarang ni Alia dia dalam keadaan tak berapa nak okey. Dia tak berapa nak okey sangat. Jadi kita bagi dia relax sekejap. Ada kecil. Ada bagi okey ada. Allah. Allahu akbar. Korang dengar guys. Masih lagi ada bunyi orang bermain pedang. Masih lagi ada bunyi orang bermain pedang. Dengar. Ya Allah, belakang tu. Oi. Eh, banyaknya ya Allah. Kau cakap lah, relax. Sekarang ni guys. Okey guys. Sekarang ni, kita nak pergi ke satu lagi kawasan yang hotspot tau. Ya, dalam lagi. Di antara hotspot dia kawasan. Kita nak pergi ke kawasan perigi beracun. Jadi, make sure sebelum kita turun pergi ke kawasan perigi beracun tu, korang semua dalam keadaan ready eh. Jangan siapa-siapa yang masih lagi tak ready. Sebab bahaya. Situ lagi hotspot ni. Situ lagi hotspot. So korang kena ready eh. Ya,
Dia jangan tolong aku nak tolong apa. Aku tak boleh tolong. Tak payah layan. Aku tak boleh tolong. Kita buat orang juga sini tau. Kau kena ingat macam tu. Tak ada hujan lain tau. Kau kena lawan sendiri. Tak nak lawan sendiri. Aku kan tak nak umat-umat orang. La ilaha illallah. Di situ, di sini adalah kawasan perigi beracun ya. Di sini adalah kawasan perigi beracun. Mudah rasa apa-apa? Oh, sejuk. Rasa macam dia rasa sejuk. angin sejuk dan juga angin sejuk. Panas bertembung. Oh, rasa sejuk sini. Angin sejuk dan juga angin panas bertembung. Dan sejuk. Guys, EMF saya dah makin tinggi kan. EMF saya dah mula menunjukkan kawasan ni. Kita dah masuk ke kawasan ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang tanya EMF, EMF. Oh tu pergi dia besar. Di bawah lagi. Alright guys, sini Allah Ta'ala alam sama ada info ni betul ataupun tak. Tapi apa yang dia beritahu, kenapa kawasan dinamakan sebagai perigi beracun adalah di mana dulu tahanan-tahanan istana yang ditahan ataupun yang ditangkap akan diseksa ataupun ditamatkan di riwayat dia di kawasan perigi beracun. So di kawasan perigi beracun. Kalau korang, kalau kita masuk ke dalam lagi, so masih lagi ada guys tapak perigi beracun tu. Tangga turun eh? Boleh? Awak nak turun? Hati-hati Am, hati-hati. Ada gua. Okay, talent perempuan stay kat sini. Cameraman kalau nak turun, korang boleh turun. Hakim, turun. Eh, tak oh, rasa seram sejuk tu. Base pula. Talent perempuan stay sini. Allah, satu cameraman jaga sini. Allah. Dan satu cameraman turun bawah. Tengok, kita nak tengok perigi tu. Seri, datang sini. Aku tak sebab aku nak muntah-muntah ni. Kita nak tengok perigi. Bal, tengok Intan ngalir Bal eh. Wah. Oh, perigi dah tutup eh? Ah, perigi dah tutup. Tapi nampak lubang lagi lah, jaring. Ah, memang ada jaring dia. Masih lagi ada jaring. Ada jaring. Tu dalam ni tak ada apa-apa lah. Dalam ni ada perigi. Katanya ada air lagi. Oh. Sampai sekarang masih lagi ada air. Jangan turun, jangan turun rapat sangat Amai. Zri, tolonglah. Jangan turun. Aku rasa badan ni. Jangan turun rapat sangat. Kaki rasa sejuk. Oh, rasa macam lain lah. Tak ada orang ni ke apa? Astaghfirullahalazim la ilaha illallah. Tu pokok tu. Pasal. Itu je gerak. Pasal. Ni ni. So guys, kita sedekah Al-Fatihah. Okey. Masih lagi dia bunyi betul. Saya dengar. La ilaha la ilah. Allah. Okey, relax 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 relax. Saya dekat sini. Saya dekat tengah-tengah. Saya tak jauh. Saya tak jauh dengan orang. Saya tak jauh dengan orang. Saya tak jauh dengan orang. Netah netah. Okey, relax relax. Ya, tak apa. Tak apa. Assalamualaikum. Oh. Am takkan dapat respon. Am dah jauh sangat. Assalamualaikum. Ibu ni something. Loro. Abis tak tengok apa. Ramai-ramai kat sini kan. Mike kat sini okeylah. Aku tak okey. Game semua ada kat sana. Juan, Zri. Juan, Juan. Assalamualaikum. Zri. Kenapa? Korang okey tak? Ikan lari, ikan lari. Ha? Dia lari, dia lari. Ikan dengan dia lari. Lari pergi mana? Dia pergi mana, dia pergi mana? Dia dekat bawah. Bawah mana? Weh, tolong lah. Lia dah lari dah tu. Izri dah kejar dia tu. Mari tengok.
Oh, ya, 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 jap, jap. Jap, jangan gerak lagi. Jangan gerak lagi. Ikan dengan bunyi sial dari tadi. Betul tak respon macam mana tu? Tiba-tiba lag ni. Lek lagi tak? Lek lagi tak? Lek lagi tak? Jangan, jangan nak pergi tengok Ika boleh tak? Ika seorang tu, apa pergi tengok sekejap boleh? Hakim? Sekejap, dah usah. Dah usah, apa pergi tengok Ika? Dah usah? Kejap, 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 kejap! Yelah. Weh, apa benda tu? Ilah, ilah, ilah. Weh, berjalan, weh. Allah, 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 Allah. Weh, siap bersampin, weh. Weh, siap bersampin. Ika ke tu, Ika ke tu? Bukan, 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 bukan. Ika ke tu? Ika. Tu Ika, tu Ika, tu Ika. Eh, siapa dekat situ? Siapa dekat base? Siapa dekat base? Weh, korang nampak tak, guys? Ada orang pakai baju hitam. Siap bersampin. Tak ada orang ke tau? Bukan! Ya, tolong. Kalau ada orang mesti dia bayang. Ada orang ke ni? Kalau orang mesti dia bayang. Ada orang ke ni? Siap bersampin weh! Dia pakai sampin weh! Dia pakai sampin! Macam pendekar lama-lama nampak. Lama dulu. Nampak ada? Macam pendekar lama-lama dulu. Kala apa? Kala macam biru. Kala biru? Weh, kejar ni! Aduh, ay, aku kat sini dah bayang ni! Aduh... Anak pergi tengok ni. Kejap. Jangan, jangan, jangan. Benda tu nak tarik kita. Sabar, sabar. Kejap. 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 Kita relax je dulu. Kita relax je dulu. Sabar, sabar. Relax dulu. Relax dulu. Relax dulu. Alright. Yang ada dekat base. Cuba cari diorang. Diorang dah hilang ke? Diorang dah hilang ke? Guys, ada satu sosok orang memakai pakaian hitam dan bersampin, guys. Macam orang istana dulu-dulu, betul? Relax, slow, slow. Confirmkan balik, base. Confirmkan balik. Confirmkan balik. Base, confirmkan balik. Confirmkan balik. Base okey ke tak? Base okey ke tak? Confirmkan balik. Kita tak boleh nak keluar ni. Kalau kita keluar, pecah. Benteng ada kat bawah. Confirmkan balik. Kita tak boleh nak keluar kita ni. Dah kita dah pagar dekat kawasan base. Kalau kita keluar daripada kawasan base ni, takut benteng dekat base tu yang pecah. Sekarang ni, itu yang dia orang nak. Itu yang benda ni nak. Tak hilang ke mana dengan Lia? Confirmkan dulu, confirmkan dulu. Boleh ke tak? Subhanallah. Boleh ke tak ye? Ada boleh tak? Respon, respon. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi, jangan kau uji kami lebih pada kemampuan kami, ya Allah. Janganlah kalian, janganlah kau uji kami lebih pada kemampuan kami, ya Allah. Ini motor. Memang di jalan raya sini. Janganlah kau uji lebih pada kemampuan kami. Kejap, kejap. Tak, aku tak aku. Aku. Aku pergi 5 minit. Cepat mami ni, cepat sikit. Cepat sikit. Assalamualaikum. Iwan, Iwan dengan Syah. Panggil James sendiri, James tolong. Tolong jaga base, tolong. Kau nampak? Korang stay sini! Korang stay sini! Korang stay sini! Korang stay sini!
Ah, jatuh lah dah. Lagi. Oh, Sam. Oh, Sam. Apa tak apa, undur balik, undur balik, undur balik. Undur balik, undur balik. Siapa ini? Dah. Jatuh. Aku tak muntah dah tadi. Assalamualaikum lagi. Ada satu kelibat. Ya. Yeah. Yang sama, geng. Satu kelibat yang sama. Ika. Kejap. Kita tunggu Daus punya respon. Okey. Ya, duduk dia. Sekarang Ika macam mana? Ika tak ada. Ika macam mana? Ika dah nangis. Okey tak? Ika dah nangis. Kenapa dia orang tak tolong? Ada siapa kat sana? James tak ada? James ada, James? Yang lain ada tak, James? Aduh. James mana, James? Lamanya beli air. Aku tunggu dah mana ni, Am. Tak masalahnya. Aku rasa tak sedap hati ni. Tak habis tu. Daus depan tu Daus. Bukan, ni batang pokok. Hai, ni batang pokok. Ni batang pokok. Oh, okey. Korang nampak tak pemain adik? Sebab tu aku cakap hati-hati. Korang nampak tak pemain adik sekarang? Ikat tu dah balik ke belum ni? Dah balik. Korang nampak tak pemain adik? Berapa orang kat sana? Dia push dalam dan dia push luar. Dia push supaya kita keluar. Sebab dia tahu permainan kita belum habis lagi. Permainan kita belum habis lagi. Kalau kita bawa pergi, kalau kita keluar masuk ke base, kan? Masuk ke base, base akan pecah, geng. Base akan pecah. Sebab apa? Kita bawa gelombang daripada dalam ni masuk ke base. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Aku pergi cari Lia. Kau tak ada lari sampai atas tadi. Kau lari ke mana, Lia? Jangan buat lalu dalam ni. Allah. Am, okey, Am. Okey, nak dengar step. Peluh-peluh dah, Am. Tak apa. Okay, Am. Kita macam tak biasa dah, Us. Budak-budak ni yang baru begini. Apa habis kacau. Okey, relax, Am. Puah, tak pergi sana. Cameraman okey ke? Paling steady, cameraman. Cameraman masih lagi steady. Akim mana kat belakang ni? Akim mana, Akim? Akim. Ada. Kim. Stres lah. Sabar. Dia cakap kau tolong kat dalam kubur. Hah? Apa dia? Apa dia ulang balik? Kak, dia minta tolong kau suruh keluarkan dari kubur. Hah? Suruh keluar apa? Keluar dari kubur. Asal aku ni... Keluar kubur apa? Ada orang minta tolong Ika suruh keluarkan dia dari kubur. Dari tadi lagi kita orang minta tolong. Tak ada seorang respon. Mungkin mulut dia macam lubang kubur. Sebab tu orang suruh keluar pada kubur. Tak, sekarang ni Ika kat mana? Kat situ ke dengan korang ke apa? Make clear dengan Am betul-betul. Ika kat sini dia tengah bisik. Bisik apa? Okay. Alright. Okay, kita akan patah balik sikit. Tengok. Am, ada dengar? Bila dah nanya kan ni, tak tidur dalam satu tempat ke dia? Dia nak balik, dia kata. Am, relax, Am. Uish, aku tak sedih hati lagi ni. Aku tak sedih hati balik ni. Sebab tu Am malah nak bawa barang ramai sangat ni. Daripada itu lagi. Dah tahu buat parah normal. Ini bukan buat parah jalan.
Yang kat base jangan nak bergerak. Tahan. Ada berapa orang kat situ? Beritahu Am, update. James baru sampai. Sini tolong lihat lo James. Eh, apa benda tu? Apa benda tu? Eh, baju hijau. Baju hijau. Mana dia? Bang. Eh, dia orang masuk ke? Weh, baju hijau. Eh, sama macam Am. Apa yang sama macam Am? Macam Bang. Sama macam Am? Orang apa yang sama macam Am? Am. Am jangan. Apa dia? Hai. Weh. Apa dia? Weh, sama weh. Apa dia? Aku tak faham. Asal? Tak. Ah. Kenapa? Sama macam Am tadi. Apa dia? Allah. Apa yang sama? Mari ikut. Ikut. Sabar. Siapa? Tak faham. Siapa? Apa? Am. Sama macam Am. Am cuba. Kenapa dia? Kenapa tak faham? Nak balik. Mem bok. Aku tak faham kenapa. Weh. Kenapa ni? Apa dia ni? Am. Am, tadi orang macam Am tak nampak ke? Tak, Am. Tak. Biji macam Am. Memang dia. Apa dia? Ada apa ni? Kejap. Tak tahu. La ilah. Allah salam. Allah. Hei! Dah cukup lah. Asal tak tahu apa dia ni. Aku tak tahu apa ni. Tak kenapa? Apa dia? Ada orang pakai baju sama macam kau. Ha? Baju sama macam kat sini. Betul-betul kat sini. Tengok kami jap. Weh, jangan main-main weh. Allah. Base ada berapa orang? Kira berapa orang? Jangan main-main weh. Allah. Base ada berapa orang? Sebenarnya ada 4 orang lah. 4 orang. Subhanallah. Ada nak balik ke? Ada nak balik tak? Okey. Tak tahulah. Ada nak balik ke tak? Kalau ada nak balik ke tak? Gerak balik je. Ya, tak apa. Yang bawa dia. Kalau Alia tak okey, gerak balik je. Meh. Tak, kalau Alia gerak balik, kat base pun kena kacau. Tak apa, Am balik. Am bawa balik. Am boleh seorang, tak apa. Am boleh seorang, tahu kan? Tak, tadi you nampak dia apa? Dia tutup muka dia. Terkejut. You nampak apa, Alia? Dia terkejut. You nampak apa? Dia nampak apa? Wanita. Apa yang wanita, Am? You nampak apa? Dia nampak apa? Kat mana? Pokok? Dia terkejut. Dia nampak Am tadi. Nampak Am? Besar kecil? Macam orang. Hei. Allahuakbar. Aku takut sangat ni. Dia nampak macam Am. Saya siapa? Nampak Am kan? Tahu. Ha? Okey, sekarang ni kita orang nampak penampak benda tu. Okey. Macam Am. Okey. Tapi tak tahu betul macam Am ke apa. Allah. Tapi yang mana nampak macam Am. Tak awak lah apa boleh. Betul lah, nampak sebiji. Budi sama. Salah. Terlambat lawak. Asal rasa sama pula. Faham aku. Okay, tak apa. Kita tengok teli. Ada ni diorang share kat dalam teli. Aduh. Ada masa screenshot ke? Kena bagi tu. Cuba tengok. Sama macam apa? Sama macam apa? Ya dah. Cukup. Duduk sini diam-diam. Hai, lain pula seduh. Sekejap guys. Mana diorang post kat perkara dengan gambar? Tengok. Tutup je. Eh, bawa tu. Kamu mana tu? Eh, ha, tu. Wow. Tengok tu. Eh, baju hijau. Bang? Mana? Eh, itu. Masuk ke? Weh, baju hijau. Eh, sama macam Am. Hai. Bang? Macam tak sama je. Macam tak sama. Mengipik. Tak apa, mungkin kita tersilap pandang ni. Mengipik. Tak lawak, mengipik.
Aku mimpi. Kenapa tadi tiba-tiba you takut sangat ni? Apa maksud dia kalau macam tu? Mungkin boleh jadi lah. Tak dia, jangan takut. Jangan takut. Am lah. Ah, kalau bukan Am. Sampai menyundul lantai ni dah, kenapa? Am tak tanya nama Am kat sini. Banyak lagi benda, banyak lagi benda yang boleh sundul. Lantai juga kena sundul. Panggil-panggil lah, ya Allah. Dia jauh tau suara dia. Suara jauh, dengar tak? Alia nak balik ya? Ya, Amantah. Meh. Meh, dia nak dia angkat. Meh. Amantah. Meh, Amantah. Tak apa, tak apa. Dia tak berani lah berdua. Tak, tak ada apa. Saya nak. Saya manusia. Meh. Aduh. Hei. Sakit. Meh, meh. Sakit perut. Tak apa, tak apa. Tak ada. Tadi dia menyodol kat lantai, aku ingat dia pingsan. Rupanya dia boleh bangun macam tu. Bila orang dah pagi datang sini, okey, dia tadi kat sini. Lepas tu kita orang bila kita orang dah lepak kat sini, dia bangun macam apa, dia bangun macam tak ada apa, terus datang kat sini pula. Dia takut sangat tu. Takut pun takut, takutlah, tapi jangan menyodol lantai. Ini lantai yang dia nak sodol. Hakim takut tengok dia. Boleh letak ni, nak letak. Kejap. Aduh, aku dah sakit kepala ni. Kejap. Sabar. Am. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Am. Aku pun terkejut tadi dekat tengok. Eh, dia boleh bangun macam tu. Sebab tu aku cakap, dia bukannya pingsan, balun. Dia menyundul lantai. Dia macam dia takut, dia nak tutup muka dia. Tapi selalunya ke perempuan kan kalau dia takut, dia cari bantal untuk muka. Okay, ini aku, dia takut, dia cari lantai. Apa? Weh, Rik, dia lari mana, Rik? Cari lantai kat situ. Tak apa, relax. Am. Jap, Am. Am, sini jap, Am. Sini jap. Tak apa, relax dulu jap, Am. Okay, guys, tadi kita orang macam nampak ada satu kelibat memakai baju warna sama macam Am. Tapi kita tak pasti sama ada benda tu memang menyerupai Am ataupun benda lain. Sama ada benda tu dia menyerupai Am ataupun benda lain. Tapi daripada segi kami yang ada dekat sini, apa yang kami tengok tadi, memang ada penampakan tu dia memakai baju berwarna hijau macam baju Am. Am, jangan jauh sangat, Am. Am, okey tak? Am? Korang nampak? Kau nampak? Am cuba jalan, Am. Aku. Am cuba jalan. Lampu tu tak payah tunjuk. Cuba jalan. Cuba tutup lampu. Am jalan. Kenapa? Kat base kenapa? Ni, Lia, kalau jadi apa-apa, nak tutup muka, tutup pakai tangan. Jangan pakai lantai. Kang jaga calau muka awak. Apa benda cari lantai ni tutup muka? Geng, korang nak teruskan lagi ke macam mana? Jangan bagi dia lari. Okay. Tak apa guys, sikit lagi, kita teruskan sikit lagi. Lepas tu, datang jauh guys, kita datang jauh geng. Kita datang jauh. Am, sini. Rapat sini, Am. Weh, kau kat mana ni? Aku tak nampak langsung ni. Datang balik base. Tolong lari. Janganlah jauh tu. Paksa dia datang sini. Seram sejuk. Tak boleh, Am. Kali kita balik, Am. Pecah base, Am. Pecah base. Sabar. Macam mana, Am? Dia kena stop ni. Siapa? Lia dengan Ika ke gelap?
Oh. Aduh, hey, mana lah tempat ni? Gelak-gelak tiba-tiba. Tolong Am. Tolong atas Am. Kat mana? Mana? Dia cakap apa? Dia cakap apa kat kau? Dia sama. Dia tepi tengok tak? Subhanallah. Tak boleh biar orang ni kan tengok. Iwan dengan Rik. Jim boleh kawal dua orang tak? Dua orang je. Kawal sekejap. Ni nak tengok Lia lagi ni. Lia dah... Dia jerit seorang-seorang ni. Gelak seorang-seorang ni. Ada siapa lagi dia tu? Ada siapa lagi dia tu? Ika. Itu asal tu. Asal gelak-gelak pula. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Sumpah aku tak tahu. Aku jam kali otak aku ni. Rik buat azan boleh tak Rik? Buat azan sementara. Boleh? Kak bis azan. Lagi yang datang. Buat azan dulu korang dua. Rik datang sini Rik. Datang sini dulu Rik. Kau jangan jauh-jauh pergi sana Rik. Buat azan dulu. Allah. Kat sini Daus yang incas. Daus kena kontrol. Kalau Am pergi je Am dah langgar demi protokol. So buat azan dulu. Am dah nak langgar protokol sini. Am tak tahu apa-apa. Kejap lagi dia cakap mana Zah, mungkin dia kejap kot. Duduk, duduk. Tolong lah duduk, tolong lah. Pasal dia cakap mana Zah ni. Duduk, duduk. Ya, tolong lah. Dahlia, jangan jauh-jauh dong. Duduk, 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 duduk situ. Duduk. Ya, kejap lagi kita balik. Okey lah, tak apalah kalau macam ni. Kita gerak terus lah. Kita gerak je. Balik base. Jangan Daus. Balik base. Balik base. Balik base. Balik base lah. Ika kan dah jadi ni. Ika kan dah jadi macam ni. Gerak je lah. Gerak je tak apa. Tak best lah macam ni. Ya. Maksudnya permainan kita tak habis lagi eh. Habiskan game dulu Daus. Okay, sekarang ni korang tanya base. Base masih lagi under control ke macam mana? Base okay kata base, tu? Base. Base still lagi under control ke macam mana? Base so far okay. Tapi Ika ni still lagi. Ika still lagi? Still lagi problem? Dia duduk sini tapi dia orang menangis. Tak apa, kita teruskan. Kita balik base. Jom, Am. Masanya dia jadi, dia minta tolong lah. Cakap orang tu dalam, dari dalam kubur lah bagai. Aduh, ayah. Menarut tu dia. Tak apa, balik base. Rika. Balik base. Tak apa, balik base. Balik base. Balik base. Kita orang dah nak balik base. Duduk. Alright. Balik base. Sekejap. Kita ikut dah. Sebab telefon nak balik juga ni. Telefon nak balik juga. Itu Ika semua. Itu naik balik ni? Tak tahu lah, tanya tau. Tolong. Ya sudah Ika, sudah. Sudahlah. Minum air dulu. Kau dari tadi tu. Nah. Jangan lari. Mana kereta tadi? Kata dia lepak sini. Tak ada. Sudahlah. Tadi dah diam okey dah. Dah. Tu, lu nak datang lah tu. Masalah
tu. Dia bangun-bangun, dia berlari ni atas. Tapi dia kata dia nak balik. Berlari ni atas tapi nak balik. Hai. Itu aku beli, aku orang je. Lepas tu dia menangis, gelak. Ada air lagi? Air, air. Air. Boleh nak air tak? Boleh. Aku tak boleh tolong. Ya, sudah sekarang. Saya tak boleh minta tolong. Boleh? Kau ni, Ram. Ini air siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu sasa. Allahu sasa ala sayyidina Muhammad. Oh, sasa. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma salli ala sayyidina. Wa salli ala Ibrahim wa ala ali. Bil alamin innaka hamid. Aku tak boleh keluar tanpa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بقي لي منه تن بقي لي منه نيني نيني bagi dia sikit, bagi dia sikit. Bagi dia minum. Bagi dia minum lagi. Ya. Minum salawat. Korang langsung tak respon ke? Ha, kau tak kata respon. Kau bagi cakap banyak kali tau. Tadi-tadi tau. Korang yang tak respon. Mana ada? Kita aku untuk... tanya Iqbal lah. Aku tanya orang kita kira rosak ke apa. Sumpah kau tak respon. Aku dah tanya. Kita orang pun tanya-tanya berapa diam. Kenapa dia minta tolong dah? Mai, tengok ni Mai. Dia tak lari. Aku tak boleh tolong dia. Kenapa? Macam sebab aku tahu. Dia berdawawan tadi. Dia minta orang nak panggil korang tak dapat-dapat. Lepas tu dia start nangis semua. So, okey tak okey? Cuba mengucap. Cuba mengucap. Cuba mengucap. Baca. Cuba mengucap. Mengucap, zikir. Minum dulu, minum sikit, minum sikit. Kenapa? Apa yang susah ni? Minum dulu. Lihat, lihat, minum, lihat. Ya, minum. Lihat, minum sikit. Ya. Apa dia lari? Dia lari terus apa? Tak, dia jalan. Lagi. Minum sikit dia. Kena atas, duduk. Sikit je. Sikit nak balik. Sikit je. Apa dia jam? Gelak-gelak macam. Ya. Alright guys, so sekarang ni macam ni. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Sekarang ni macam ni. Am, saya masuk. Am nak masuk? Okay je. Hakim masuk lah. Okay. Okay. Talent perempuan tak payah bawa. So kita masuk sekarang ni. Kita masuk. Am, Hakim, cameraman. Dua cameraman. Okay. Jadi perempuan ramai pula kat bawah. Kan lelaki tiga orang je. Jadi semua kena. Tak, aku ada. Aku jaga yang lain. Tak boleh. Dia lah perempuan yang banyak. Ika? Ika okey tak? Ika suruh dia setirah kereta je lah. Kereta
lock kereta. Okay, tak boleh. Kalau tak nanti dia bising-bising kat sini tu. Bini dengan nak berlari tak mana-mana pergi. Dua perempuan, dua lelaki selesai nak ada. Ini lagi banyak-banyak perempuan. Panggillah James sekali, tiga orang. Tak apa, at least kalau perempuan duduk kat base, suruh dia ada orang duduk kat dalam kereta. Ya, ini sikit air ni je. Ha, tengok. Ya. 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 Dah usah pergi urus. Dah usah pergi. Bawa. Dah pergi urus. Okey tak ni? Tadi tu salahnya kalau sekali dua okey lah. Dia berpenangin waktu dia diam tu dia nak boleh. Siapa? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين. Jangan bagi dia gerak. Tuan jaga dia selalu kan. Tuan jaga dia, jangan bagi dia gerak. Bagi statik kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك هم المفلحون جاي تطوب دوست كرا الذين يؤمنون بالغيب Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله tiga orang dia beritahu Aliyah bismillahirrahmanirrahim law anzalna hadzal qur'ana ala jamalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadah huwar rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر لا إله إلا الله أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الحي القيوم لا اكبر ولا نعبد وما في السماوات وما في الارض لا اله الا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الحي العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من أهل الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله يا الله أكبر. بسم الله يا الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جبريل. بسم الله ميكائيل. بسم الله إسرافيل. بسم الله إزرائيل. بسم الله يا الله. بسم الله يا الله. بسم الله يا الله. بسم الله يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إتاك pergi tarik dia ke sini. Ya sini. Ya dok. Ya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل دي يعني من الله كريم. لا يبغي نام من كم؟ يا الله يا. بس يا أبو جي. Siapa lagi perempuan yang ada? Suara dia macam perempuan lelaki. Saya perempuan lelaki. Tengok cakap macam tu nak muntah je tak. Zikir, zikir. Bagi air, bagi dia minum air. Tengok tangan dia. Kau nampak benda tu kat mana? Kau tunggu saya. Okey tak? Beliau. Saya kat sini. Okey, okey. Okey tak? Ada. Ada satu. Tak tahu dia. Dia tadi cakap benda sama. Ika. Okey tak? Okey, tapi tak tahu dia nak minta tolong apa. Zikir, jangan layan. Zikir. Dia tak bangun. Berjalan. Kau panggil dia. Sudah berlari ni atas. Berlari? Atas ni. Dia tak tahu. Aku duduk. Lepas tu dia duduk. Tak ada orang jawab pun. Tak dengar kat langit. Itulah. Dia duduk. Dia duduk. Lepas tu dia cakap dia nak balik. Kita orang dekat atas tu. Depan belakang ni. Tu korang pula kena base. Dia duduk atas tu dia cakap nak balik. Aku jam lah. Boleh lagi fokus live. Aku dah tak boleh lah.
Budak kita lenda dua pun. Saya tak tahu nak di muntah kan tadi. Betul lah buah api ni. Ke atas. Kita sempat tengok. Orang tu macam mimpi. Mimpi. Meremang. Nampak nampak? Nampak nampak. Mimpi. Lepas tu saya kata, sini jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Diorang main-main lagi. Talent baru still lagi tak boleh nak cope dengan dengan yeah. Apa parah ni dah. Talent baru still lagi tak boleh nak cope dengan parah ni. Kita orang balik lah. Okey. Am. Am. Macam mana pun kita nak kena habiskan permainan. Betul. Saya akan tutup dekat dalam permainan. Saya akan tutup dekat dalam. Yang mana yang ada dekat base, talent-talent yang lain duduk dekat base. Saya akan masuk kat dalam untuk kita tutup permainan guys. Boleh geng? Tak ada. Kita semua kat sini. Ya. Masih lagi. Nampak kawan dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagi aku balik. Asyhadu anna Muhammadan. Bagi mana tempat aku? Hayya 'ala shalah. أعوذ بك من الله تمت من شر ما خلق ونعوذ بك من حمدات الشياطين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أناشركم بالأهل الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. Aku perintahkan kau syaitan dan juga jin yang ada di dalam ini untuk kau keluar dari tubuh badan ini dengan berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bertawassul dengan nama Nabi Sulaiman alaihi salam yang memerintahkan kalian agar engkau kalian keluar daripada tubuh badan ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. أعوذ بكلمات الله تمت من شر ما خلق وأنا أعوذ بك من حمزات الشياطين. الله أكبر، الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Pusing dia, pusing dia, pusing dia. Bagi dia pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله يا الله. بسم الله يا الله. بسم الله يا الله. بقي ديري بقي ديري دو بقي ديري دو. Dia duduk dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. Agak sikit bagi kedai dahi dia. La ilaha illallah. A'udzu bika min hamazatil syaitan min syarri ma khalaq. Wa na'udzu bika min hamazatil syaitan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yunsarun. Allah. Bismillah ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. الله يا الله يا الله. عليا 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 زكي مغتاب. لا إله إلا الله. مغتاب مغتاب. ها كاكي براي. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يا الله أكبر. بسم الله يا الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الله يا الله الله أكبر. Dah dah, dah dah buang dah. Dah dah rasa kena buang belum? Sikit je, ya. Dah. Dia lagi tu. Tengok kaki dia. Tengok tangan dia. Belah kiri. Dah belum? Dah. Sikit terus. Terus. Okey. Terus. Kenapa? Kenapa? Kat mana? Kenapa? Kau nampak tutup mata. Tutup mata. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tak masuk dah. Tak masuk dah. Tak masuk dah. Balik. Okay, sekarang ni pack barang. Kita dah. Kita dah habis. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak, ni okey tak? Alia okey tak? Ni Am ni? Alia okey tak? Tak apa, kita habiskan video. Kita nak clearkan tempat ni dulu. Assalamualaikum, bye.